Thank you.
Oke, semua sudah ada di room. Sebenarnya suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar. Oke. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi jalan-jalan entah kemana, membawa uang hanya 10.000. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namung Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. First of all, let's pray and praise into God because of His bless and His mercy. We can come together, although unable to meet face-to-face because of the coronavirus pandemic, but we wish we always in a good condition. Kura-kura sangatlah pelan. Hampir saja ingin kutarik. Marilah kita berkenalan, menambah teman sangatlah baik. Well, my name is Lina Aulia Priyani, and today I will be your master of ceremony. Demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, next. I invite you to fill in the attendance first so that your presence can be recorded. Untuk teman-teman panitia, silakan untuk men-share link absensi, dan ingat, link absensi ini sama seperti kemarin, di-share-nya melalui kolom chatbox. Jadi pastikan jaringan internet kalian stabil sehingga kalian tidak terlewatkan dengan absensinya. Dan juga ingat, sama seperti kemarin, link absensi ini hanya berlaku 30 menit setelah di-share. Jadi segera untuk teman-teman yang sudah mendapatkan link absensinya untuk segera mengisi absensi. Jangan sampai terlewatkan dengan absensinya ya. Nah, gimana teman-teman sudah mengisi absensi? Sambil mengisi absensi, kita lanjut ke agenda kegiatan kita selanjutnya, yaitu pemaparan materi ketiga dari rangkaian acara sosialisasi Training TOEFL. Dan materi kita kali ini akan disampaikan oleh Mem Alfi Hidayatul Mikawati, SPD, MPD. Hi Mem Alfi, how are you doing? Everything is fine, thanks. What about everyone here? I think it's all great and I'm so excited. Okay. Sebelumnya, makasih, saya izin untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman panitia bisa share CV dari MMLV. Oke, informasi singkat. Jadi, Mem Alfi ini merupakan asisten ahli di jurusan Bahasa Inggris dan sudah banyak pengalaman yang beliau miliki mulai dari melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan yang tidak kalah menarik adalah buku yang beliau buat dan yang terbaru berjudul Proceeding, Bringing Pragmatic Activities in a Classroom and Effort to Shape Students' Language Competence. Wow. Bisa kalian baca sendiri ya bahwa pengalaman Mem Alfi ini sangat banyak. Dan yang sudah saya sebutkan tadi, buku yang beliau buat. Wow. Nah, itu ya teman-teman, sudah banyak sekali pengalaman yang beliau buat. Oke. Okay.
Oke, terima kasih kepada teman-teman panitia. Itu tadi informasi singkat mengenai pemateri kita. Pasti kalian udah nggak sabar, kan? Oke, langsung saja. To Ma'am Alfi, time is yours. Oke, thanks Mbak Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, good morning everyone. Morning, ma'am. In good condition, yeah. First of all, I would like to express my gratitude, yeah, to the committee for inviting me to share what I know, yeah, because basically I'm sure that everybody here has known that there are several kinds of standardized tests for English, yeah, but and TOEFL is one of them, and I'm happy to be with you this morning, and I hope that everybody is still motivated, yeah, to learn, because it's not easy, yeah, in the middle of studying, you are still active in extracurricular activities. I'm proud of you, everyone. Yeah, you still have your pace, have your motivation to learn, and then you are very productive. Yeah, saya salut untuk mahasiswa-mahasiswa yang selalu mencoba untuk selalu produktif di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah sibuknya kuliah, di tengah-tengah aktivitas-aktivitas yang lain. Apalagi sekarang weekend, ya, banyak yang memilih untuk jalan-jalan, banyak yang memilih untuk rebahan, nonton TV, main game, but you choose to be very productive. I'm really proud of you, ya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari dua hari ini bisa menjadi bisa menjadi tambahan ilmu, bisa menjadi bekal bagi Anda nanti, baik untuk keperluan akademik maupun non-akademik, ya. Karena saya yakin tidak ada ilmu yang sia-sia. Insya Allah semua ilmu itu pasti akan bermanfaat, ya. Oke, Mas, Mbak, saya mix aja, ya. Sometimes I will use English and sometimes I will use bahasa Indonesia to explain everything related to reading comprehension in TOEFL test. This morning I would like to tell to discuss, ya. Saya lebih suka discussion daripada saya hanya komunikasi satu arah. Karena mungkin yang sering ikut mata kuliah saya, terutama bukan di awal-awal pandemi, ya. Kalau awal pandemi itu masih salto-salto, mulai semester lalu, semester ini, saya lebih suka a two-way communication, two-way interaction between me and my students, ya. Jadi saya harap nanti yang hadir hari ini tidak hanya mengisi absen, tetapi juga aktif menyimak, dan mungkin siap-siap bisa jadi salah satu dari Anda akan saya panggil untuk memberikan respon, ya, seperti itu. Biar nggak ngantuk juga. Ya, Mas, Mbak, pagi ini saya kebagian materi terkait reading comprehension. Yang kemarin Anda sudah ikut materinya Bu Fitri dan Pak Sunoko, ya, untuk grammar, writing, ya, dan di listening section-nya. Kemarin selesai sampai jam berapa, Mbak Ina? Kemarin sekitar setengah satu, ya, dua pemateri, ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya tetap semangat, ya. Saya yakin semuanya masih semangat, semuanya masih sebentar, saya balas WA dulu biar nggak ganggu saya ini, biar saya nggak di WA setelah saya ngasih materi. Okay, everyone. This morning, ya, kita akan membahas tentang reading comprehension yang memang satu urutan, ya, dari TOEFL test itu sendiri. Reading comprehension ini jumlah soalnya juga nggak beda dengan
grammar dengan nggak terlalu beda ya gapnya, scoringnya sama. Mudah-mudahan kemarin juga sudah disampaikan secara umum oleh Bu Fitri dan Pak Sunoko. Hanya saja ketika reading section ini yang pertama ingin saya sampaikan adalah ketika Anda mengikuti TOEFL ya, Anda harus siap lahir batin. Itu yang pertama. Seberapa baik bahasa Inggris Anda itu menjadi modal awal. Tetapi ketika hari H yang paling penting adalah kesiapan mental. Kesiapan mental itu bisa jadi ketenangan ketika mengerjakan, manajemen waktu, konsentrasi, itu yang menjadi bekal kita. Ketika Anda tidak bisa konsentrasi, misalnya ketika tes itu di luar rame motor, akhirnya listening-nya nggak jelas. Itu juga akan mempengaruhi walaupun Anda sudah menguasai bahasa Inggris seperti native, ya, sudah bahasa Inggrisnya native-like. Itu juga akan mempengaruhi. Atau mungkin kondisi yang sedang tidak baik, sakit misalnya. Itu juga akan mempengaruhi performance kita. Terus selanjutnya kondisi mental, kejiwaan. Mungkin lagi banyak pikiran, lagi tidak tenang, ya itu juga akan mempengaruhi. Jadi dipastikan Anda semuanya harus sudah siap. Dan yang paling penting, kalau Anda terbiasa sarapan, tes itu harus sebelumnya sudah makan. Ya. Bawa minum boleh. Ya, terus bawa, kalau misalnya tes yang beneran ya, kalau misalnya Anda mudah berkeringat, silakan bawa tisu. Kalau misalnya Anda tidak kuat AC, misalnya nanti di ruangannya itu ber-AC, misalnya ini yang di lab ya misalnya, Anda bisa pakai jaket atau menyediakan baju yang lebih tebal. Ini yang paling penting sebelum semuanya. Khusus untuk reading, ya karena Anda istilahnya baterai itu ya sudah dipakai di awal untuk writing dan grammar dan writing. Listening dulu ya. Untuk listening dulu. Habis itu, belum selesai capek dengan listening, mungkin kepikiran banyak jawaban yang tidak terjawab, lanjut ke writing section. Ada grammar di sana. Udah mulai terkuras, ibaratnya mesin udah panas banget. Nah, terakhir reading. Ya. It plays something, gimana ya, saya ketika tes pun, ketika sudah masuk ke reading, secara mental, secara fisik kita sudah mulai drop karena sudah satu jaman ya mengerjakan tes yang sebelumnya, dua bagian yang sebelumnya, terus dilanjutkan dengan reading. Dan text reading TOEFL itu nggak main-main, bukan hanya 1-2 paragraf tapi bisa 4-5 paragraf dengan kalimat yang kecil-kecil, mungkin 300-500 kata. Nah, di sini ya, kalau Anda suka membaca maka itu akan seru ya. Kalau saya biasanya ketika TOEFL test itu yang paling lemah di listening karena saya gampang keputus konsentrasi. Ngelihat teman ngapus apa? Kalau misalnya itu pen and paper, melihat teman menghapus saja saya sudah noleh, itu sudah sekian detik konsentrasi saya buyar. Jadi saya harus ngatur. Kalau Anda yang model konsentrasi cepat pecah ketika berhubungan dengan listening, itu harus punya strategi. Akhirnya ya saya harus melihat, this is my weakness, saya harus bagaimana. Seperti itu. Dan beruntungnya reading itu di belakang. Dan saya suka sekali dengan reading. Ya. Tapi saya tidak tahu, Anda mungkin punya pendapat yang berbeda. Ya. I like grammar because it's like puzzle. Ya. Oke, silakan. Tapi tes itu nggak bisa milih, harus ikut tiga-tiganya. Ya. Dan tiga-tiganya ini akan memastikan Anda skornya berapa. Dan TOEFL, misalnya Anda salah semua, ya itu masih dapat poin 370 sekian. Jadi kalau nilai TOEFL Anda 380 sekian, itu jangan bangga. Ya berarti hampir salah semua. Seperti itu. Kalau nilainya 403 misalnya, itu berarti masih banyak salahnya. Ya. Makanya kenapa TOEFL itu mensyaratkan idealnya itu 500 untuk lulusan S1. Untuk S2 biasanya 550. Kalau mau beasiswa biasanya 550. Kalau misalnya di world class universities yang punya world ranking ya, seperti Oxford, misalnya Harvard, itu mereka sudah minta 575 TOEFL-nya ya. Karena apa? Udah beda maunya, mereka udah mahasiswanya tidak hanya bisa bahasa Inggris, tetapi ketika menyerap bacaan itu dia cepat.
Ketika dia menyimak, dia gampang mendengarkan materi. Ketika dia menulis, grammarnya sudah nggak amburadul lagi. Jadi mereka punya standar ini untuk apa? Bukan hanya sekedar melihat, oh you are good in English, tapi nanti implikasinya. Ketika nanti ikut kuliah, nyambung nggak dengan materi kuliahnya? Nyambung nggak dengan omongannya dosennya? Kalau disuruh nulis thesis atau dissertation, atau disuruh bikin tugas, kira-kira nyambung nggak tulisannya ini? Grammarnya udah baik tidak? Pilihan kosa katanya sudah sesuai untuk levelnya tidak? Seperti itu. Jadi, kenapa, mengapa orang diminta untuk mengikuti satu standardized test sebelum lanjut ke salah satu universitas, itu biasanya untuk melihat how well you can join that class later. Seperti itu. Nah, untuk reading, saya mohon izin untuk share screen ya. Di reading itu ada 13 skill yang harus Anda kuasai. Ya. 13 skill ini terdiri dari skill yang cukup kompleks. Ya. Kompleksitas ataupun nanti kesederhanaan skillnya ini tergantung pada how well you can master the skills. Ya. Kalau Anda sudah paham, oh ternyata ini maunya begini, ya udah. Tapi memang modal utama dari reading itu adalah yang pertama, Anda punya sufficient words atau vocabulary, ya. Kosakata sudah lumayan cukup. Itu modal utama, ya. Terus yang kedua, Anda critical thinking-nya jalan. Jadi bisa paham, ini lanjutannya begini, ini begini. Oh, ternyata maunya si penulis ini, dia mau nulis tentang ini. Kita dari sudut pandang pembaca itu sudah bisa mulai mereka-reka. Bahkan ketika Anda senang membaca, ketika misalnya ada teks yang berhubungan dengan kemarin ya, kebetulan mungkin yang di Jawa Timur ada earthquake. Anda sudah punya banyak sekali pemahaman tentang earthquake. Terus Anda dikasih teks yang berhubungan dengan earthquake. Anda biasanya gampang nyambung di situ. Ya. Atau mungkin ada cerita. Saya paling suka membaca tuh karena apa? It adds our background knowledge ya. Pernah ada bacaan di TOEFL itu dan di IELTS juga mirip terkait dengan bagaimana sejarah mesin ketik itu termasuk laptop Anda itu kenapa keyboardnya itu amburadul nggak berurutan sesuai dengan ABCD. Terus kenapa yang di atas itu QWERTY? Kenapa begini itu ada ceritanya ya. Dan itu masuk ke teks-teks tertentu di dalam teks. Kalau kita sudah tahu ceritanya, meskipun kita agak kesulitan nanti membaca, setidaknya tahu ini, oh ini yang pertama ini ternyata it talks about this. I have already got my knowledge about this. Gampang nanti ngikutinya. Apalagi berhubungan dengan history, dengan science, ya itu banyak sekali teks-teks yang ada di baik TOEFL, TOEIC maupun IELTS. Okay, excuse me, I would like to start sharing my screen, everyone. Yes, I would like to start from the very beginning, ya. Yeah. Saya mau mulai dari kalau mau ikut tes, ya nanti, ngapain dulu, mem, kalau reading itu, mem, ya. Yeah. Kuncinya satu, teksnya dengan dibaca semua. Jangan dibaca dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Anda tidak akan punya waktu untuk menjawab soal. Ya. Jadi kalau ikut tes, jangan dibiasakan membaca teks itu dibaca dulu semua. Anda bisa baca teks 1 setengah jam sendiri, waktunya habis. Ya. Jangan. Jadi gunakan teknik yang namanya skimming. Ya. Skimming, mungkin yang anak bahasa Inggris sudah pernah mendapatkan ini di mata kuliah reading. Ya. Skimming itu beda dengan scanning. Kalau scanning itu baca detail ya, dilihat dari paragraf per paragrafnya. Tetapi kalau skim ini baca sepintas. Apa sih yang dilihat ketika skim itu? Judul yang pertama. Ya. Apa sih judulnya? Terus yang kedua kalau ada sub judul atau sub points yang ada di situ. Ya misalnya judulnya misalnya apa ya? Misalnya judulnya kemarin kebetulan juga yang sempat jadi trending meninggalnya pangeran siapa? Philips, suaminya Ratu Elizabeth. Siapa itu Pak Pangeran Philips? Suaminya Ratu Elizabeth, tapi latar belakangnya bagaimana? Probably everybody masih perlu mencari ya. Nah, itu kalau misalnya Anda melihat headline-nya mungkin it's about his death.
Tapi nanti di bawah mungkin ada, mungkin masa kecilnya bagaimana, remajanya bagaimana, ketemu Queen Elizabeth itu bagaimana. Itu nanti ada sub-subnya. Nah, itu juga masuk ke bagian yang harus kita skim. Terus juga apa yang perlu di-skimming itu, kalau ada kata yang dicetak tebal, dilihatin apa kata-katanya. Ada di garis miring, di garis bawah, okay, apa yang di garis bawah, oh ini berarti yang penting-penting. Terus mungkin ada yang selain dicetak tebal, garis miring, ada yang cetak, garis bawah, ada yang cetak miring, itu juga dilihat. Oh, these are the important parts. Ya, ini bagian yang penting-penting. Tapi karena Anda tidak boleh mencoret-coret kertas ketika Anda ikut tes, maka Anda tandai saja dengan pikiran ya di otak, seperti itu. Terus setelah itu, setelah dilihat yang penting-penting, langsung ke pertanyaan. Apa sih pertanyaannya? Nah, dari bertanya itu, pertanyaan-pertanyaan itu, baru nanti Anda kembali ke dalam teks, kira-kira di mana jawabannya. Ya. Oh, tadi dari skimming itu ada section-sectionnya. Tadi saya sempat melihat ada bagian yang menceritakan tentang ini. Coba saya baca di bagian situ. Jadi jangan dibiasakan nanti kalau ikut IELTS atau TOEFL atau segala macam tes apapun itu karena Anda diburu waktu, bukan Anda mengerjakan tugas seperti tugas kuliah yang waktunya agak panjang ya. Tetapi karena ini tes, Anda diburu waktu, maka Anda harus punya taktik, ya, punya strategi. Nah, strategi ini yang nanti harus diaplikasikan. Jangan sampai Anda lupa sama waktu. Anda lupa dengan keharusan Anda yang harus menjawab banyak sekali pertanyaan seperti itu ya. Dan diusahakan satu soal itu Anda alokasikan paling tidak 1-2 menit. Jangan berlama-lama. Kalau tidak paham skip. Tidak paham skip. Kalau tidak paham semua mem di skip semua ya jangan ya. Pasti ada 1-2 soal nanti yang nyantol seperti itu ya. Oke, kita ke strategi yang pertama ya. Strategi yang pertama ini memang sangat umum kalau Anda misalnya sedang membaca. Apa sih yang perlu dicari? Biasanya sebentar ini kenapa? Excuse me. Kita ke strategi yang pertama. Answering main ideas ya, ada menjawab main idea. Okay. Main idea itu apa? Ide pokok. Rata-rata main idea itu ada di awal paragraf. Nah, jadi kalau bisa mata kita ini harus cepat menangkap. Kalimat pertama ini jelasin. Kalau tidak paham kalimat pertama, kalimat terakhir di paragraf itu, ya nanti kita coba latihan. Lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir di paragraf tersebut ya. Terus dilihat oh kira-kira ini kira-kira yang mana ya. Terus caranya bagaimana? Soal-soalnya contohnya apa misalnya? Ada pertanyaan what's the topic? What's the subject? What's the main idea? The main point. Primarily concerned. What would be the best title? Ini berarti ngomongin apa sih ya. Jadi ini main idea passage-nya dulu. Teks itu ngomongin apa? Garis besarnya dari teks itu apa? Kalau ditanyain teksnya, berarti Anda harus melihat paragraf per paragraf. Ya. Coba sekarang ada contoh. Ada satu paragraf di sini. Saya minta, coba Anda lihat. Tolong dibaca paragraf kalimat pertama di passage ini. Sebentar ya, saya minta satu orang yang bergabung di grup ini. Mas, Mbak siapa ini? Mbak Rizka Aulia. Please read the first sentence of the passage. Halo Mbak. Halo. Yuk silakan dibaca. Oops, sorry. Meja saya bergeser. Please read the first sentence of the passage. Okay. In the philosophy of John Dewey, this distinction is made between intelligence and reasoning. Okay. Ada kata-kata di sini, sharp diction. Ya. Yeah.
Okay, apa artinya distinction itu? Yes, please, please. Sebentar saya besarkan ini dulu. Saya turn up the volume of my device. Yes. According to me, the meaning of distinction is perbedaan. Yes, difference. Yeah. Jadi ini ngomongin perbedaan antara apa dengan apa, Mbak? Intelligence and reasoning. Yeah. Okay. Jadi dia sudah membedakan antara intelligence and reasoning. Okay. Kira-kira kalau Anda baca kalimat pertama seperti ini, jawabannya yang mana, Mbak Rizka? Topic of the passage. Passage ini ngomongin apa? Di layar saya masih muncul PPT ya? Masih. Oke, tidak muncul dua bagian apa? Saya buka dua PPT soalnya ini. Masih satu PPT yang muncul. Masih satu. Masih satu. Oke, okay, good. Yes. Silakan Mbak, ini berapa di apa siapa yang menyampaikan distinction-nya? John Dewey ya. Jadi ini gampang aja jawabannya. John Dewey ini membuat berapa distinction? Dua, antara intelligence and reasoning. Ketika Anda baca ini, the intelligence of John Dewey, enggak, dia enggak kalimat si John Dewey, tapi distinction made by siapa? John Dewey. Udah jawabannya B saja, seperti itu. Jadi sebisa mungkin Anda skim. Ambil poin-poinnya dulu, kalau bisa nanti, oh ya, poin-poinnya mem, di sini nggak ada mem. Tidak ada yang dicetak tebal, tidak ada yang dicetak miring, tidak ada yang digaris bawahi, tidak ada judul, tidak ada subjudul. Terus apa mem yang perlu dibaca? First and last paragraph. Ya, kalimat pertama atau kalimat terakhir. Seperti itu. Ya. Jadi, dilihat ini ngomongin apa? Siapa? Ya, ini tentang John Dewey yang membuat perbedaan antara who made distinction between intelligence and reasoning. So the answer is distinctions made by John Dewey. Ya, apa yang dibuat distinctionsnya intelligence and reasoning? Sampai di sini ada pertanyaan. Gampang ya mem ya, TOEFL itu gampang ya, asal ngerti seperti itu. Do you have questions? Baru satu. Jelas ya? Oke. Okay. Next is skill yang kedua. Oke. Okay. Recognizing the organizations of ideas. Ya. Jadi, ini maksudnya bagaimana ide-ide itu disampaikan. Ya. Sama. Cara menjawabnya bagaimana dilihat yang kedua. The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of the appropriate paragraphs. Jadi dilihat misalnya ditanyakan misalnya ini seperti ini. How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Jadi ditanyakan antara informasi yang pertama di paragraf pertama dan kedua. Maka Anda melihat kalimat pertama di paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Atau misalnya ini ada ciri-cirinya, read the first line. Baca dulu garis pertamanya apa? Masing-masing paragraf yang ditunjuk itu. Ya, ditanyakan paragraf 2 ya berarti silakan baca paragraf 2 baris pertama. Terus look for words that show the relationship between the paragraphs. Kira-kira ada kata penghubungnya enggak apa? Kata penghubungnya itu contradictory atau nyambung. Kalau contradictory misalnya however, meanwhile, in contrast, on the contrary. Tapi kalau nyambung berarti apa? In addition. Ya. Beside that. Jadi itu nyambung. Dilihat kira-kira paragraf satu dengan satunya itu berkorelasi atau dia oposisi. Opposite itu apa? Bertolak belakang. Ya, jadi dilihat nanti
bagaimana mereka hubungan satu dengan yang lain. Saya ada contoh ini ya. Second paragraph. Nah, silakan dilihat second paragraph. Kira-kira tentang apa? Coba dilihat, dibaca saja kalimat pertama atau baris pertama. Saya minta dibaca baris pertamanya Mbak Fauziah F. Mbak Fauziah. Mbak Fauziah F. Are you with us? Sepertinya join tapi tidak ada orangnya ya. Mbak Fauziah. Oke, saya ambil yang lain. Mas Maulana. Mas Maulana. Hello. Are you with us? Mas Maulana. Dua orang tidak menjawab. Maulana Umar Malik. Fauziah Nur Setianti. Sudah bergabung, sudah bisa mendengar suara saya. Panitia ini bagaimana? Oke. Mbak Fira. Fira Salsabila. Yes, ma'am. Please read the first line. Oke, okay, yes, good, Mbak. Please read the first line. Mbak Fira. Second paragraph. Second paragraph dulu. Today, most sport historians are in agreement that apa? Okay. Today, most sports historians are in agreement. Berarti setuju atau tidak, Mbak? Iya, setuju. Setuju. Terus baca yang pertama, paragraf pertama, baris pertama. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was up north. So what does it talk about? Ini kira-kira ngomongin game apa, Mbak? Olahraga apa, Mbak? Baseball. Baseball, okay. Okay, and then please read. Ini sudah saya tanda, ada tandanya ya. Please read the last paragraph, Mbak. First paragraph. The National Baseball Hall of Fame was established in Cooperstown in honor of the Okay. Coba diulang tadi yang paragraf kedua dibaca satu kalimat, Mbak, enggak satu baris. One sentence, one complete sentence. Today most sport historians are in agreement that the day really didn't have much to do with the development of baseball. Okay. Kira-kira mereka setuju nggak kalau double D ini ada hubungannya dengan baseball atau tidak setuju? Setuju. No, did not have much to do. Ada kata-kata did not have much to do. Jadi historians-nya itu setuju tentang apa? Tentang kalau double D itu tidak ada hubungannya dengan baseball. Setujunya iya, tapi kalau berhubungan dengan double D dan baseball, mereka tidak setuju. Jadi, ininya gini, Mbak. Setuju kalau double D itu tidak ada hubungannya dengan baseball. Paham maksud saya ya? Iya, paham. Jadi seperti kita berdua, ya kita setuju. Setuju kalau apa? Kalau si A itu tidak melakukan ini. Seperti itu. Jadi dilihat kalimat selanjutnya. Double day really did not have much to do with the development of baseball. Jadi gini, coba dilihat kalimat pertama yang paragraf pertama. If asked
who invented the game of baseball, yeah, most Americans would probably reply that it was Abner Double D. Yeah. Intinya di sini mengatakan bahwasanya siapa yang menemukan game baseball, rata-rata orang Amerika itu setuju, apa ya, pahamnya si Double D ini yang menemukan baseball. Tapi ketika dilihat di paragraf kedua, most sports historians are in agreement. Ternyata para ahli sejarah olahraga itu setuju bahwasanya bukan si Double D, ya. He did not have much to do with the baseball. Terus jawabannya apa? Berarti ini satu dengan dua ini bertolak belakang. Bertolak belakangnya berarti apa? Kalimat paragraf kedua ini menolak paragraf yang pertama. Menolak itu yang mana berarti? The answer is D. Yeah. So you need to think. Tapi kalau misalnya Anda baca satu-satu kalimatnya ini, probably you will need 5 minutes to read the 2 paragraphs. Ya, jadi dilihat kalau mau cepat baca kalimat pertama kalimat pertama paragraf pertama dan kalimat pertama paragraf kedua. Ini sudah bisa memberikan gambaran yang cukup, tapi sekali lagi Anda harus bisa memproses secara kritis informasi yang ada, ya. Oh, mem, ini ada kata agree. Agree-nya dilihat dulu, ya, dilihat dulu apa yang mereka agree. Ternyata setuju bahwasanya yang paragraf satu itu salah, nggak gitu, seperti itu, ya. Oke, okay, let me continue. Thank you, ma'am. Itu yang kedua, skill yang kedua. Thank you, Mbak. Let me continue to the next part. The next skill is answer detailed stated question, ya. Jadi ini ada pertanyaan yang jawabannya itu ada di situ. Maksudnya ini eksplisit ada di dalam teks, ya. Caranya bagaimana? Ini dilihat, ya. According to the passage, it is stated in the passage indicates that the author mentions. Jadi ini contoh-contoh pertanyaannya. Cara menjawabnya bagaimana? Anda lihat di mana kira-kira Anda menemukan kata-kata yang berhubungan dengan itu, ya. Ini choose a keyword in the question. Oh, ini nanyain apa ya? Bagian apa? Langsung skim. Oh, tadi saya lihat ada kata-kata ini ada di bagian sebelah sana. Ya. Oke. Okay. Ini saya sudah taruh di Word. Coba dilihat contohnya. Ya. Ini sudah ada tandanya, tapi kita sama-sama melihat ini ada di sebelah mana, ya. Kuncinya adalah ketika Anda diminta untuk mencari stated detail, ya, informasi yang muncul di situ, berarti Anda lihat kira-kira kata-kata itu muncul di paragraf yang sebelah mana. Oops, sorry. Saya share lagi. I'll share this. Kalian, have you been able to see this? Yang Word? Sudah kelihatan? Oke. Sekarang saya minta tolong dibaca pertanyaannya Mbak Chandra. Mbak Chandra, are you with us? Hello? Chandra. Mohon maaf, Mem. Chandra katanya audionya error. Oke. Okay. Ganesha Edgis. Ganesha Edgis. Ya. Yuk, Mbak, silakan dibaca pertanyaannya. Question number one. Ini menanyakan yang stated, yang ada di dalam teks, maksudnya eksplisit muncul di dalam teks. According to the passage, Williamsburg is located. Oke. Okay. Is located di mana? Sekarang Mbak coba baca kalimat pertama paragraf ini. Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two Reverse, sorry. The year
the games. Oke, berarti lokasinya di antara berapa sungai, Mbak? Two. Oke. Two rivers, York and the James. Nah, sekarang Anda lihat. Peninsula ini, apa artinya peninsula, Mbak? Anybody knows the meaning of peninsula? Hello? Coba dicari di kamus, what's the meaning of peninsula? Hello everyone. Semenanjung, ma'am. Semenanjung. Semenanjung. Alright, good. Peninsula is semenanjung. Jadi ini ada satu tempat yang lokasinya di antara dua sungai, York and the James. If you are asked this kind of questions, Anda tinggal melihat saja, oh ya, di situ ada dua sungai yang berbatasan antara yang diapit oleh dua sungai, ya, York and James. Jadi silakan dilihat sekarang, according to the passage, Williamsburg is located yang paling pas di mana jawabannya yang D, on a piece of land with rivers on two sides. Jadi Williamsburg, ya misalnya ini Williamsburg, between two rivers. Jadi kalau between itu kan diapit, ya diapit dua sungai, ya. Oke, sebelah kanannya atau kirinya ini ada York and James. So the answer is D, seperti itu. Ya, let me ask you the next question here. Okay, sekarang dilihat pertanyaan yang nomor dua. Please read the question, Mbak Windy. Windy Mulyani. Yes, Mbak Windy. Yes, ma'am. Mm-hmm. Please read question number two. Question number two. Mm-hmm. The passage indicate that gemstone. Okay. Okay. Nah, dilihat ya, Jamestown ini kira-kira Anda dapatnya kalau dilihat dari ini ya, dilihat kira-kira ada di sebelah mana? Di sebelah itu, kalimat yang mana? America was settled at Jamestown. Pardon? In America was settled at Jamestown. Line nomor berapa, Mbak? Line number 4, ma'am. Okay, coba dibaca second sentence ya, kalimat yang lengkapnya dulu. It was settled. Oh, it was settled by English colonists in 1633. Mm-hmm. 26 years after the first settled by English colonists in sorry, ma'am. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Okay, sekarang dilihat ya. Anda lihat sekarang. It was settled by English colonists in 1633. Yes. So, it was settled in 1633. Siapa yang men-settle itu, Mbak? English colonists. Colonies. Ya. Okay. 26 years after the first permanent English colony, 26 tahun setelah koloni pertama datang di Jamestown. Ini ngomongin Jamestown. Jadi di sini ada Williamsburg, ada Jamestown. Ya, okay. Jangan salah paham ya. Jadi ada Williamsburg, ini ada Jamestown. Nah, ada pertanyaan tentang Jamestown, maka ketika ditanyakan siapa itu Jamestown? Kalau misalnya Jamestown disettle tahun 1633, salah. Yang disettle tahun 1633 siapa, Mbak? Atau apa? Williamsburg. Iya, oke.
Settled 26 years after Williamsburg. Salah ya. Karena apa? Tidak ada pertanyaan di sini, pernyataan bahwasanya 26 tahun setelah Williamsburg settle itu ada apa? Malah ini yang disettle 26 tahun ini adalah Williamsburg-nya setelah Jamestown, ya. Nah, kalau ini kalau Jamestown-nya ini apa? Was the first permanent English colony. Iya. Jadi memang ini datang duluan, ya. First permanent English colony in America. This is right. Jadi seperti itu ya. Jangan-jangan kebalik dengan Williamsburg. Oke. Okay. Nah, kalau Middle Plantation ini bukan Jamestown, tapi nanti larinya ke Williamsburg. Jadi Anda jangan baca semua, sudah cari di mana ada kata Jamestown, di situ Anda baca. Seperti itu. Oke, okay. Ini yang stated, karena muncul semua ada di situ. Kalau yang nomor 4 bagaimana? Ya, jadi kalau yang tadi itu stated, yang ke selanjutnya adalah unstated. Ya, yang tidak tercantum atau implicit. Ya, pertanyaannya biasanya, which of the following is not stated? Mana yang nggak ada di situ? Is not mentioned, is not discussed, are true, except. Anda diminta untuk mencari. Nah, Anda dilihat lagi kira-kira kuncinya di mana? Kata-kata yang ada tentang itu di mana? Ya, atau mungkin hubungannya ini ada di mana? It's quite tricky, ya, agak sedikit tricky karena memang ini sama seperti yang tadi. You need to have a full concentration about this and you must not mix or misunderstand everything. Nggak boleh ada mix information yang ada. Oke, okay, kita sekarang lihat contohnya. Yang implicit, yang not stated. Ya. Nah, ini ngomongin gadget. Oke. Okay. Nah, kalau sekarang berbicara tentang not true, maka Anda harus melihat seperti ini, Mas, Mbak. Biar nggak bingung di atas, Anda lihat dulu jawabannya, ya. Which of the following is not true about the word gadget? Pilihan yang pertama, it is used to name something when the name is not known. Yang kedua, it was used at the beginning of the 19th century. C, it most likely came from a word in the French language. Its first known used was by British sailor. Nah, cari di mana? Langsung cari yang ada kata-kata gadget setelahnya bagaimana? Sekarang saya mau nanya ke Mbak Fatihah Izzatul Aminah. Dari rasio-rasio keuangan, dari apa ini? Mbak Fatihah? Yes, ma'am. Okay. Can you please tell me, kira-kira kalau Anda ditanyain tentang not true about gadget, setelah membaca pilihan jawabannya ini, Anda akan baca dari kalimat nomor berapa, Mbak? Biar nggak buang waktu. Yes, Mbak Fatiha. Mbak Fatiha, are you with us? Kata gadget ini muncul di paragraf di kalimat nomor berapa, Mbak? Di kalimat nomor 2. Oke, berarti Anda baca dari sini, jangan dari yang pertama biar nggak buang waktu. Coba Mbak, baca kalimat kedua dan selanjutnya. Kalimat nomor 2 dan selanjutnya. Okay. Hmm. The word gadget is one such word. Lanjutin nih, Mbak. Oke. It was first used by British sailors in the 1850s and probably came from the French word gadget. Which was a small hook. Mm-hmm. Oke, okay. Stop di sini ya. Pertanyaannya adalah which of the yang not true, berarti pilihan yang C came from a word in French language ini benar ya. Maka kita tinggalkan dulu karena yang ditanyakan adalah yang tidak benar. Oke, okay. Next Mbak, dibaca selanjutnya.
in everyday use, the word has a more general meaning. Mm-hmm. Other words are also used to give a name to something unnamed or unknown, and these words tend to be somewhat imaginative. Okay, jadi to be used to say atau to apa ya, to mention or to name an unknown thing. Berarti yang A jawabannya juga benar. Terus first noun used by British sailors. British sailors juga sudah ada, first used by British sailors. Jadi yang belum muncul itu yang tidak ada apa? Yang B, it was used at the beginning of the 19th century, ya. Karena ini dipakai tahun 1850, bukan 19, ini sudah agak ke belakang, ya. Kalau awal-awal mungkin around yang tahun-tahun 01, 02, tapi ini sudah 50s, sudah middle, ya, tidak beginning. The answer is, the answer is B. Oke, okay. Nah sekarang kita lihat something not known. Sekarang saya mau tanya ke salah satu peserta yang ada di bagian ini. Saya minta tolong Mbak Elsa Melanda Putri. Please read question number 2, Mbak Elsa. Mbak Elsa Melanda Putri. Are you with us, Mbak Elsa? Okay, nggak ada lagi. Udah 3 ya yang tidak muncul. Mas Adi, Adi Joy. Mas Joy. Halo? Mas Adi Joy? Gak ada lagi orangnya. Oke. Okay. Next. Mas Farhan Aditya. Yes, ma'am. Okay, please read question number 2, Mas. Yes, ma'am. Which of the following is not mentioned in the passage as an expression for something that is not known? Okay, sekarang saya mau tanya ke Mas Aditya. Something that is not known ini ada kira-kira di kalimat keberapa? Ada kata-kata something unnamed atau something unknown? Yes, ma'am. Kalimat keberapa? Dari passage-nya ini? General information-nya ada di kalimat pertama, ma'am. Okay. Terus lanjut, mana lagi? Di kalimat keberapa lagi yang ada kali kata itu? Gerak mata harus cepat ya di dalam teks itu ya, biar waktunya nggak kebuang banyak. In the second sentence, ma'am. Second sentence? Ada kata unknown tidak, Mas, ini? The word gadget is one such word. Tidak ada di sini. Nggak ada. Di kalimat keberapa yang ada? Seven. Pardon? Other words itu, ma'am. Other words also used to give a name to something unnamed or unknown. Nah, ini di line berapa? Line aja kita ngomongin line ya, biar gampang ya. Line 7 ya. Oke. Okay. Unnamed atau unknown. Nah, di situ ada kata-kata di sini, Mas. Apa saja yang disebut, misalnya bisa dipakai untuk barang yang tidak diketahui. Coba dibaca kalimat terakhir. Some of the more commonly used expression are what the ye call it, what is a thing a mabob, a thing a magic, a doodad, or a dahike, ma'am. Okay. Sekarang berarti not mentioned, ya, berarti yang tidak disebut tadi, apa? Thing a bob, ada? Yes, ma'am. Okay, a gadget, ada? No, ma'am. Okay. Doohickey? Ada, ma'am. Ada. What is it? Oh, no, ma'am. Nah, yang mana yang benar? Tadi B, no. Yang D, no. I think D, ma'am.
because this is some expression. Oke, ya. Jadi kenapa gadget itu masih ada? Karena ini ada di depan sudah ada ya. In everyday word, the word has a more general meaning yang bisa dipakai untuk sesuatu yang tidak diketahui. Nah, kata-kata lainnya selain gadget itu ini ya, yang belakang ini. Oke. Jadi gadget itu juga dipakai untuk sesuatu ya yang tidak diketahui, something unknown. But there are still some words ya, ada beberapa expressions yang dipakai selain gadget ini expressionnya. Yang tidak ada apa, Mas? What a? What is it? What is it? Yang ada apa di sini? What's? What is? Iya, yeah, be careful. Oke, okay. Ya, yeah, thank you, Mas. Kita ke yang nomor 4 sekarang. Nomor 5. Nomor 5 itu kalau tadi nomor 3 dan 4 stated, nomor 5 nomor 3 stated, nomor 4 unstated. Sekarang kita ke yang nomor 5. Ya. Yeah. Pronoun. Pronoun ini paling gampang. Ya, paling gampang dan ini salah satu kesempatan kita untuk mencari jawaban yang benar. Pronoun itu misalnya apa? He, she, it, they, we, I, you, ya. Itu nanti yang akan bisa kita cari. Kira-kira arahnya kemana? Biasanya dicari di kalimat sebelum-sebelumnya itu nanti adanya di mana? Dia menunjuk ke apa? Ya. Tapi hati-hati juga. Bisa jadi misalnya they di bawah, di depannya tuh banyak sekali yang bisa refer ke they, dilihat konteksnya bagaimana. Coba kita lihat contohnya untuk yang pronoun. Here are the examples for the pronoun. Coba kita lihat. Nah, saya coba minta satu orang ya untuk membaca pertanyaannya. Please read the question. Participants, Irene, Irene apa Irene ini? Yes, Mbak. Irene, okay, Mbak Irene, please read question number one. The pronoun they in line 5 refers to. Oke, okay, coba line 5 dibaca Mbak Irene, please read line number 5. We have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. Oke, okay, they. Oh no. Kalau they di sini Anda mau lanjut selanjutnya atau baca kalimat sebelumnya? Sebelumnya. Oke, okay, silakan baca kalimat sebelumnya. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. Oke, okay, jadi jawabannya yang mana? They di these sini. Plants. They larinya ke this plant. Coba dilihat plants. Mas, Mbak ya. Yeah. They ini menunjukkan tunggal atau jamak, Mbak Irene? Menunjukkan jamak. Jamak ya. Nah, kalimat sebelumnya yang jamak ini ada beberapa, hati-hati. Yang pertama yang jamak ini these plants. Terus yang kedua mechanisms, ini juga jamak. Yang ketiga insects ya. Insect di sini juga jamak. Nah, Anda harus lihat kira-kira yang mana. Nah, dilihat they have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. Nah, udah kata insect, berarti ada kata insect di sini udah nggak nyambung. Insect yang depan udah nggak dipakai. So, kira-kira they di sini apa ya? Yang punya semacam cairan yang bisa mencerna, ya. Berarti di sini ada makhluk hidup. Kalau mekanisme ini bukan makhluk hidup, bukan benda yang bisa digest, ya. Berarti apa? Satu-satunya yang ada di sini adalah these plants. Oke, sekarang yang kedua, Mbak Irene minta tolong bisa selesai ya. Thank you, Mbak Irene. Terus yang kedua, it. Saya minta tolong satu orang ya. Please read the question. Fevita, Angelina. Can you please read question number two? Mbak Fevita,
Hello. Mbak Fevita. Okay. Syah Rotun Nailul. Syahrotul Nailul Musyarrafah. Foni, Foni Aprilia. Foni Aprilia. Kalau tidak ada yang aktif ya. Saya ngomong dengan siapa ini jadinya? Anita Berliana? Anita Berliana? Hah? Andromeda. Yes, ma'am. Okay, good. Can you please read question number two, Mas? Okay, number two. The pronoun it in line eight refers to. Refers to. Okay, can you please read line eight? Line eight. The leaves of the Venus. The leaves of the Venus flytrap function more like trap snipping suddenly and. No, Mas. Itu line 9, Mas. Yang ada baca line 8, yang 8 ya. This leaf. Kelewat. Oh, okay. Sorry. This leaves, it gets caught up in the sticky hair and the leaves wraps itself around the insect. Okay. Kalau ada kata it seperti ini, Anda akan lanjut baca ke kalimat selanjutnya atau balik ke kalimat yang sebelumnya? Atau? Sebelumnya. Baris sebelumnya. Oke, okay, sekarang dibaca baris sebelumnya, Mas. Baris ke-7. The sandal has sticky hairs on its leaves. When an insect lands on these leaves. Mm-hmm. It gets caught up in the sticky hair. Okay, stop. Jadi siapa di sini? It ini atau apa? Leaves jamak loh, Mas. Leaves itu jamak, nggak bisa. Insect, yes. It itu tunggal ya. Cari yang tunggal, kira-kira larinya kemana. Dan ini konteksnya, it gets caught. Ketangkep di sticky hairs-nya. Ya. It gets caught. Jadi ini insect. Okay, yes. Good. Jadi caranya gitu ya nanti ya. Okay. Ini Thank skill you. Yang kelima. Thank you, Mas. Skill yang ke-6. Okay, the sixth skill, Mas, Mbak, is to answer implied detail. Kalau tadi hanya umum-umum, sekarang yang detail, ya. Sama tadi kira-kira itu ada kata apa di sebelah mana, Anda diminta untuk mencari sambungannya ada di sebelah mana. Saya langsung ke pertanyaan, contoh pertanyaannya saja, ya. Implied details, okay. Implied details, contohnya yes, this one. Saya minta satu peserta. Mbak Vita Norma Shito. Halo? Ya, Mbak. Silakan, yeah. Please read the first sentence. Question number one. Okay. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Hawaiian. Okay, Hawaiian word. Okay. Kira-kira di situ, Mbak, kalau Anda baca teksnya ini, Anda akan melihat di paragraf 1 atau kalimat kedua? Akan membaca paragraf 1 atau paragraf kedua? Paragraf 1. Paragraf 1 apa ada contoh kata-kata Hawaiian words, Mbak?
ya. Line one. Kenapa? Iya, di line one. Mbak, ini ditanyakan coba pertanyaannya gimana? Coba diulang pertanyaannya. Which of? In paragraph two. Enggak, gini coba dilihat dulu. Baca lagi soalnya. Please read the question again. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Oke, okay. Anda ditanyakan Hawaiian word ya, word not language ya. Paragraph 1 is about Hawaiian language. Nah, kalau misalnya ditanyakan Hawaiian word, Anda lihat di situ ada yang dicetak-cetak miring, itu adalah contoh Hawaiian word. Nah, coba sekarang dilihat second paragraph ya. Oke. Okay. Yang ada contohnya apa Hawaiian word itu dari line berapa, Mbak? Halo? Mbak Vita. Ada di line pertama. Contohnya. Yang mana? Yang mana contohnya? Dibaca. The Hawaiian word. Itu kan, ma'am. Dibaca nggak? Dibaca yang lengkap. Mbak Vita, we are not talking about the language ya. Katanya tadi di paragraf kedua, bukan di paragraf yang pertama. Gimana? Coba dilihat. Anda diminta untuk mencari contoh kata-kata di dalam bahasa Hawaii. Yang ada contoh-contohnya itu ada di paragraf 1 apa paragraf 2, Mbak Vita? Dua, satu. Bagaimana? Halo, nggak kedengar. Anda di pinggir jalan, ya tidak mendengar saya, Mbak. Saya pilih yang lain aja, Mas Dani. Dani Setiawan. Mas Dani Setiawan, are you with us? Hello? Juga tidak ada. Ini probability-nya bisa jadi tidak banyak yang dengan saya ini. Oke, sebentar. Saya mute dulu ya. Mbak MC ini bagaimana? Teman-temannya banyak yang tidak bisa saya panggil, Mbak MC. Mungkin yang terlihat di layar, karena ini juga sudah, cuman sudah mengingat. Iya. Ada yang Oke, maksud saya begini, apa ya, ketika mereka berkomitmen untuk ikut acara ini kan berarti they have time for this, ya. Tidak hanya sekedar absen, mengisi Google Form, terus ditinggal, seperti itu, Mbak. Jadi biar panitia yang bekerja keras itu juga ada hasilnya, ya. Kalau saya sih tidak masalah, ya. Cuman, apa ya, efektivitas, kebermanfaatan ini nanti bagaimana, seperti itu, ya. Even ini panitia saya panggil-panggil banyak sekali tadi panitianya yang tidak muncul, ya. Peserta juga begitu. Jadi mohon nanti ini jadi evaluasi bahwasanya satu acara itu nggak hanya sekedar isi absen, pergi, ya. Isi absen, absennya 30 menit di awal, setelah itu ditinggal. Jadi untuk apa misalnya Anda mengadakan event, apakah memang akan meningkatkan kemampuan anggota atau hanya sekedar ini nanti dapat sertifikat nggak, Mbak? Yang ini hanya sertifikat untuk yang ikut TOEFL, jadi nggak ada acara sosialisasi ini nggak ada sertifikat, jadi bebas aja ya, kami pembicara dari kemarin Pak Sunoko, Bu Fitri, saya ditinggal gitu bebas ya seharusnya
Tidak, Mem, karena ini kan okay. Untuk pengerjaan post-test nanti. Maksud gini, Mas, saya tidak menyalahkan panitia. Ya, maksudnya ini jadi evaluasi untuk semua peserta juga. Kalau Anda sekiranya tidak punya rasa tanggung jawab, ya skip it, nggak usah ikut seperti itu. Maksudnya gimana? Kan sama aja hasilnya jadinya, ya. Jadi biar saya ngobrol dengan yang memang ada di sini, ya. Jadi seakan-akan saya tidak satu arah, ya. Jadi kasihan juga ini yang ikut, yang niat, yang menyimak, benar-benar sungguh-sungguh datang, yang lain nggak tahu di mana rimbanya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya masuk ke soft skill, ya. Jadi Anda ini berkomitmen tanggung jawab datang ke sebuah acara itu tidak hanya Anda you are only here, ya, tetapi Anda tidak bersama saya seperti itu, ya. Karena memang banyak sekali saya menemui, bahkan tidak hanya di acara seperti ini, di kelas-kelas juga seperti itu. Kalau saya biasanya langsung cross, kalau ada presensinya saya cross biasanya, Mbak. Mohon nanti panitia ini bisa menjadi evaluasi biar apa, kerja keras Anda itu ada hasilnya, ya. Jadi nanti peserta pun, teman-temannya ketika mengerjakan, mereka nggak hanya sekedar mengerjakan, tetapi they know the strategy, they know the answer, seperti itu, ya. Saya tahu memang ini weekend semuanya punya acara, semuanya punya kegiatan, bahkan mungkin ada yang sampai merelakan untuk pulang kampung dan kawan-kawan. Tetapi kalau Anda memang sudah fokus di satu organisasi, maka apapun itu, you will do everything for that. Ya, apalagi ini Anda tidak dimintain pembayaran yang besar, yang banyak. Kalau Anda misalnya ikut pelatihan webinar-webinar yang memang berbayar itu mahal loh. Dan Anda ini menyelenggarakan ini kan juga dibiayai lembaga, ya. Ada semacam hal yang sebenarnya menjadi ini. Mas Aditya, do you raise your hand? No, you want to say something? Kepencet. Oke. Jadi eman-eman, Mas, Mbak, ya, tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Saya ingin mahasiswa itu datang tidak hanya apa, ya, satu, gugurin kewajiban, dua, dapat sertifikat. Saya nggak ingin seperti itu, ya. Anda memang punya awareness, I need to learn, I want to know something, I want to upgrade my skill, I want to upgrade my knowledge, nggak hanya sekedar datang tanpa jelas rimbanya di mana. Ini bahkan tadi ada di pinggir jalan, ada yang begini-begini. I'm questioning some of yours, ya, nggak semua, some of yours commitment, seperti itu. Okay, saya skip ke yang lain saja. Ini Mas Nur Rahman. Yes. Bisa dibaca pertanyaan nomor 2, Mas? Saya masih nomor 1. Oke. Gak apa-apa, saya tunggu asal ada orangnya. Koneksi saya juga. Koneksinya tidak baik. Oke, gak apa-apa, sambil disimak, ya, Mas, ya. Saya ke Mbak ini. Mbak Luciana, please read question number 1. Yeah, ma'am. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Okay. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, Mbak, Anda akan melihat di paragraf 1 atau paragraf 2? Paragraf 2, ma'am. Paragraf 2, karena ini sudah ada contoh-contoh. Ya, paragraf 2 fokus di kalimat baris keberapa, Mbak? Sorry, di baris keberapa? Ke 10, ma'am. 10, 11. Oke, coba dilihat. Dibaca. A visitor may be greeted with the expression aloha and may be referred to as a milihini because he is a newcomer to the island. Okay. Next. This visitor may attend an outside luau where everyone eats too much and may be invited afterwards to dance the hula. Okay, jadi dari kata-kata ini kira-kira mana yang bukan kata Hawaii? McLean.
Niklea, dari mana jawabannya? Because Niklea isn't mentioned in that. Mahalo ada tidak? Mahalo ada tidak? Nothing, ma'am. There is not mentioned. Okay. Nah, yes. Sekarang ada kuncinya, Mbak, di atas itu, ya. Make me confused, ma'am. Probably you need to check ya. Di situ ada contohnya kalau bahasa yang atas itu yang alfabet, Mbak. Paragraf 1 line 3. Yes, ma'am. Coba vowelnya a i u e, a i u e o, terus and the konsonannya h k l m n p w. Oke, nah kira-kira yang bukan Hawaiian word itu yang mana? Yang tidak ada H, K, L, M, N, P, H, K, L, M, N, P, W. Yang mana? Mahalo. Yang di mungkin men. Yang mana? Oke, dan dilihat ya, dilihat kalimat selanjutnya. Each syllables in the language ends at a vowel. Semuanya berakhiran vowel a, u, e, o, ya. And two consonants never appear together. Enggak ada dua konsonan yang bareng. Yang mana berarti? Tidak. C, ma'am. C, ya, Meklea. Ya, jadi di situ. Contohnya apa yang di bawah itu? Ada aloha, ada apa? Malihini, malihini. Ya, ada wow, hula, ya. This way you can check. Okay. And then this one next is number 2. Mas Rohman sudah bisa melihat ininya, layarnya? Mas Nur Rohman? Yes, sir. Okay, coba please read question number 2. That wow is Luau. Coba dibaca kira-kira itu ada di baris keberapa ada kata luau? Baris keberapa? Baris ke-13. Coba dibaca, Mas. Please read the sentence. The visitor may attend luau where everyone is too much and may be invited afterwards to get. Oke, okay. Kira-kira di mana orang ada acara eats, dance, feast, concert, a language? What's your answer, Mas Rohman? Where everybody eats too much, yeah. So in what event? Is it? Oh no, it's not in a dance event, yeah. And maybe invited afterwards to dance. Setelahnya baru diajak nari. Nah, kalau luau ini apa? Luau dulu baru dance hula, Mas. Ya. Oke. Okay. Kira-kira apa dulu? Evadis, are you with us? Mas Evadis? Yes, ma'am. Oke. Okay. What's your answer for question number 2? Dance, feast, concert, or language?
Halo, Mas Evadis. Mas Evadis? Yes, ma'am. What's your answer? Ini ada kata-kata attend outside luau where everyone eats too much. Where everyone eats, kira-kira event apa kalau ada orang makan-makan itu? Dance? Pardon? A concert? No, when you watch a concert, you don't eat. Ya, kalau nonton konser kita nggak ada makan-makan banyak, ya. Oh, a feast. Yes, a feast. Yeah. Ya, pesta-pesta itu namanya a feast. Ya, ini luau. Dilihat dari konteks ya nanti ya kalau jawab ya di reading ya. Oke, okay. Yeah. Thank you. Next, I would like to continue the skill ya, skill number 7. Transition, ya, transitions ini Anda akan ditanyain yang sebelum dan akhirnya itu bagaimana, ya. Kira-kira kalau dengan kondisi seperti ini, setelahnya akan gimana? Misalnya, kalau misalnya ada orang sedang menyalakan kompor dan meletakkan panci, kira-kira dia akan melakukan apa? Itu namanya transition questions, ya. This is what you need to understand. This is the example of transition question. Nah, ini tentang suatu tokoh namanya Davy Jones, ya. Jadi ada pertanyaan tentang paragraph preceding this passage most probably discussed. Jadi Anda diminta untuk melihat passage ini tentang apa? Kira-kira sebelumnya nih ngomongin apa, ya? Saya contohkan ini, dibaca kalimat pertamanya dulu. Another myth of the oceans concerns Davy Jones, who is in folklore is the mean-spirited sovereign of the ocean's depth. Davy Jones ini dianggap apa? Jinnya atau setannya ini ya? Laut ya. Jadi ini ada kata-kata the name Jones is thought by some etymologists to have been derived from the name Jonah, the Hebrew prophet who spent 3 days in a whale's belly. Jadi di apa ya ditulisnya ini diambil dari nama Nabi Yunus ya yang 3 hari masuk ke dalam perutnya hiu ya. Nah, kira-kira ini kalau sebelum Kak paragraf ini dia ngomongin apa? Ini Anda harus pilih. Oke, waktunya sudah tambah mepet ya. Jadi kalau misalnya ada preceding passage, following passage, ini Anda diminta untuk menjawab apa yang menjadi cerita atau isi dari kalimat, paragraf sebelumnya atau paragraf setelahnya. Oke, next is it's about setelah transition. Saya ambil di sini definition structure. Definition structure itu dilihat. Ada koma, ada apa misalnya for examples, kira-kira dia nanyain apa, dan dicek kira-kira ini nanti larinya kemana ya maknanya ini. Coba kita lihat this one ya. Kalau misalnya ada kata behaviorism, istilah ya, istilah behaviorism. Berarti apa? Ada hubungannya dengan apa? Ini yang dimaksud ya, definitions. I would like to read, oh ini behaviorism ma'am, ada di baris kedua. Berarti saya akan fokus di baris ini selanjutnya ya. The belief that the role of the psychologist is to study behavior, ya, which is observable rather than conscious or unconscious thought, ya. Jadi behaviorism ini sesuatu yang bisa diobserve, bukan pikiran yang sadar atau tidak sadar. Jadi sesuatu yang tampak, bukan yang tidak tampak. Berarti apa? Behaviorism ini concerned with observable action. Udah jelas seperti itu. Ya, jadi Anda jangan buang-buang waktu baca yang lain. Terus misalnya yang nomor 2. What is positive reinforcement?
berarti Anda melihat di langsung yang ada tulisannya positive reinforcement di sebelah mana, ya. Positive reinforcement such as praise, food, and money, ya. Nah, kalau negative reinforcement itu apa? Bisa jadi punishment. Nah, kalau positive reinforcement ini jadinya ke apa? Oh, yang positif apa? Apa gift, apa reward, atau bribe, atau penalty, ya. Kalau praise, ya, praise ini sanjungan, terus uang, makanan, ini kira-kira apa? Positive reinforcement yang bisa mempromosikan atau bisa membuat orang itu bertindak baik. Berarti apa? Bukan hadiah, ya, jadi reward di sini. Jadinya dia memberikan semacam reward sebagai hal untuk agar orang itu terus melakukan hal yang baik, ya, bukan hadiah. Kalau negatif, jadinya apa tadi? Jadi punishment. Jadi reading is easy actually, ya. Bagian reading itu sebenarnya bagian yang paling gampang. Kenapa taruh di paling belakang? Oke, okay, ada words, ya, words meaning, ya, dilihat artinya apa. Ini yang agak sulit karena apa? Kalau word meaning itu Anda harus punya banyak sekali semacam vocabulary dan melihat dari konteks. Konteksnya seperti apa? Nah, dilihat juga clue-cluenya, ya. Kalau misalnya, oh, ini ada kata kontra. Kontra berarti ini mencari kata yang berlawanan. Mall itu bad. Miss, ada error. Ini bisa menjadi satu kunci. Terus yang selanjutnya ada konteks untuk menjawab kata-kata. Di konteks ini saya contoh, kalau ini di word, ini konteks, ya. Konteks ini sama dengan word, ya. Diction, segala macam. Saya ambil yang selanjutnya saja, sudah. Karena ini word sama yang lain-lain tuh nanti tinggal melihat maknanya itu arahnya kemana. And kalau konteks misalnya seperti ini, ya, contohnya konteks. Coba dibaca, ditanyain maknanya barge, ya. Oke, okay. Apa sih, what's the meaning of the word? Saya minta coba Mas Syahradian. Can you please read the question? Mas Syahradian? Yes, ma'am. Okay, can you please read the question? A line in the passage, the birds headed across the lake. The question, a bird is probably which of the following? Mm-hmm. Kenapa? Okay. Sekarang kita lihat, Mas. Di passage-nya, headed across the lake. Okay. Ini ada dua device yang berdekatan. Tolong yang satunya di-mute. Oke, okay. Mas Syahradian. Iya. Kok back, ya, suara saya. Ini kejadiannya atau konteks kejadiannya ada di mana? Di lake. Lake, ya. Kira-kira alat transportasi yang memungkinkan di lake itu apa? A boat. A boat, yes. Oke. Okay. So this is how you need to answer, ya. Jadi cross across headed across the lake, ya. Jadi tapi tolong dilihat lagi, Mas, headed across itu di bagian yang mana kira-kira? Apa artinya headed across? Melewati, menyeberangi atau lewat di atas, Mas? Menyeberangi. Iya, menyeberangi. Kalau di atas itu over, ya. Kalau across itunya seberang. Okay, yes. This is a boat. Okay, next is, bisa di mute suaranya sudah, Mas. Terima kasih. Okay, next, ini konteks. Pakai konteks. Kalau tadi dilihat dari meaning-nya, sekarang konteks kira-kira maknanya itu dari simple word saja, tapi bisa jadi maknanya beda, ya. Kita lihat sekarang Mas Zainani.
Can you please read the sentence first and then the question? Yeah, I'm sorry. Oh, sorry, Mbak Zainami. Yeah. Yo, can you please read the sentence first? He put his answer this way. The question. Okay. The word put is closest. Read the question. The word put is okay. Closest. Kalau menurut Mbak, ini mana jawabannya? Okay. Pardon, we, if you have this kind of question, so we, what is your answer? D. Pardon? A. Place. Okay. Jawaban place, Mbak, jawabannya? Ini kan put answer. Put itu memang menempatkan, Mbak. Tetapi dilihat kalimatnya. He put his answer. Yuk. Express. He put his answer. Jadi di sini gimana? Bukan menaruh jawaban, tetapi his answer this way. Jadi apa? He express his answer. Mengungkapkan, ya. Ekspresi. Ya. Jadi dilihat dari konteks. Ya, kalau jawab itu, have a look at the context. Next is... yang terakhir ini saya lihat ada tone ya, ada purpose ya, ini tujuannya untuk apa? Si penulis itu dalam teks itu dia marah, sedih atau apa itu nanti ada di tone di sini ya. Contohnya seperti ini. Oh sorry, ada determining specific information dulu. Ada di sebelah mana? Coba kita sekarang lihat. How to determine the question, ya. Di sini ada misalnya ada contoh ya. Kalau ini yang purpose, oke. Terus ada lagi yang namanya tone. Tone itu nada kalau orang berbicara, misalnya kalau suaranya sedang meninggi, misalnya berarti marah. Kalau misalnya dia sambil sesenggukan, mungkin dia sedang sedih. Tetapi kalau di dalam teks itu tidak ada nada. Ya, tone-nya ketemu dari mana? Ketemu dari bagaimana si penulis itu menggunakan pilihan katanya. Ya, pilihan katanya itu mungkin pilihan katanya itu ada kata delighted, excited. Itu berarti dia sedang dalam kondisi yang baik. Tapi kalau misalnya ada kata-kata sorrow, ada kata-kata misalnya depressed, meaning that he is not in that positive mood. Itu juga artinya tone. Ya. Itu nanti bisa dilihat. Terus ada purpose. Purpose itu banyak sekali ya. It can be informative, ya. It can be to give information. It can be to promote, probably to persuade, to give info, apa kalau misalnya teksnya itu lucu ya, itu to amuse ya. Jadi tergantung dari teksnya. Okay. Ini saya sampaikan di sini dulu, mungkin ada pertanyaan, mumpung waktu kita masih ada sekitar 20 menit lagi. Siapa teman-teman ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Mungkin yang ada dengan sinyal, nggak bisa, ini bisa mengetik di chat box. Ma'am, I want to ask something, terus sebutkan nama kalian. Dan pertanyaannya. Silakan teman-teman. Yes, please. Mudah-mudahan bisa sedikit ini ya memberikan trick and tips when you answer questions from the reading section ya, because the reading passage is usually long ya, teksnya itu panjang dan tulisannya kecil-kecil, biasanya biar Anda tidak membuang-buang waktu membaca semuanya, nanti langsung cari clue-cluenya, jangan apa ya, spend much time just to read word per word. Tapi kalau misalnya Anda baca di bagian itu nggak ketemu, cari di bagian lain ya. If one question is too hard for you, probably you can just skip it and then you can just continue finding other questions and answers. Seperti itu. Karena memang you need much time to understand and to answer.
but you need to have a good strategy in answering the questions. Seperti itu. Sepertinya belum ada jawaban, Mbak. Belum ada pertanyaan, Mbak Panitia. Bagaimana ini? Ini, Mem. Saya mau tanya tadi, dari Yang Tun. Suaranya kok berbet ya, Mbak, ya? Ya, halo. Ini, Mem. Saya suaranya berbet. Mungkin tidak usah pakai headset mungkin, Mbak. Ini sudah pakai headset, Mem. Oke, okay, heeh. Halo Mas. Silakan Mbak, cuman di saya suaranya berbet, ada gimana ya? Ada bunyi-bunyi lain. Oke, di teman-teman lain ini ada iya sama Kak. Sama, berbet. Oke, sebentar. Ya, masih, tapi nggak apa-apa, pelan aja, pelan-pelan saja disampaikan. Oke, tadi kan ada di pemerintah, kita bisa ambil keyword-keywordnya. Nah, kalau kantun itu bagaimana, karena kan tadi ada sih kayak angered, humoris gitu, kayak kita kan nggak mungkin baca secara gimana cara sama Mbak, sebenarnya kalau mencari tone itu Anda lihat dari, kalau bisa dari paragraf kalimat pertama dan terakhirnya ya. Jadi kalimat pertama dan terakhirnya dia itu ceritanya bagaimana. Kalau masih belum dapat, mungkin kalimat pertama dan kalimat kedua, mungkin dia ada disagreement di situ, mungkin dia ada ada sesuatu yang mungkin dia bikin marah di situ, itu dilihat nanti Mbak ya. Jadi memang kuncinya ketika reading itu, ketika Anda tidak bisa menemukan jawaban di first sentence atau di bagian-bagian pentingnya, Anda bisa meluangkan waktu lebih banyak di kalimat kedua dan ketiga, seperti tadi yang ketika ditanyakan contohnya ya, yang bukan kata dari bahasa Hawaii misalnya ya. Itu sudah ada contohnya, tapi ternyata contohnya tidak masuk. Oke, oh nggak ada tadi, ternyata bukan ini yang dimaksud. Coba deh ambil clue, tapi jangan dibaca semua ya. Oh ternyata di kalimat di kalimat ini, di baris ini ada ada penjelasan bahwasannya di bahasa Hawaii itu hanya terdiri dari 5 vowels dan sekian consonants, dan tidak ada konsonan yang berdekatan. Oh, oke. Okay. Berarti kalau di sini ketemu. 1 menit selesai, Mbak, kalau seperti itu. 2 menit lah maksimal. Ya. Begitu pula dengan tone. Tone itu sama. Dibaca kalimat pertama di paragraf itu dulu. Kalau nggak ketemu, paragraf kalimat terakhirnya, kalau nggak ketemu, oke, okay, ambil lagi. 1 kalimat lagi setelahnya. Setelah kalimat pertama. Baru nanti ketemu akan, oh, ternyata si penulis ini tidak setuju. Oh, ternyata si penulis ini senang dengan kebijakan A. Oh, ternyata si penulis ini begini, itu nanti baru ketemu tone-nya. Seperti itu. Tapi kalau sudah misalnya pertanyaan tentang tujuan, purpose ya, purpose of the passage, itu Anda harus baca semua. Ya. Karena apa? Purpose itu sudah keseluruhannya. Seperti itu. Mem, kalau waktunya sempit, Mem, gimana? Waktunya sedikit. Clue yang paling cepat. Kalimat pertama di masing-masing paragraf. Ya. Biasanya pertanyaan nggak akan jauh-jauh dari situ. Terus, satu lagi ya, pertanyaan di TOEFL itu urut biasanya, Mbak, Mas. Jadi, kalau biasanya ya, pertanyaan yang pertama itu akan ada di awal-awal bagian. Pertanyaan kedua akan ada di bagian yang selanjutnya, sampai akhir. Nggak loncat-loncat. Seperti itu. Jadi, Anda nyarinya kalau misalnya pertanyaan pertama ada di sebelah mana, oh ini berarti ada di atas-atas. Atau umum dulu, baru nanti ke bawah sudah paragraf ke paragrafnya, dan itu biasanya urunut. Paragraf 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, baris kesekian dulu, itu nggak loncat-loncat.
seperti itu. Much easier. Okay. Untuk teman-teman okay, belum bisa menjawab ya. Teman-teman yang lain tanya atau kurang jelas. Mbak Aninatul, ya ini ada yang sedang raise hand. Mbak Aninatul, yes please. Thank you, ma'am. Here I would like to ask about when the passage is so long and the topic is complicated. Maybe it is about politics, and the question is about we have to know the closest meaning of a certain word. So how can we answer that question? Thank you, ma'am. Okay, ya, ini memang yang paling kalau bagi saya ya salah satu yang tersulit, bukan yang paling sulit, salah satu ya. One of the hardest questions to answer in TOEFL is when we are asked to find the meaning, ya. Dan meaning itu nggak pernah kita, katanya saja nggak pernah kita dengar, apalagi nyari artinya, ya. Clue yang paling gampang adalah lihat konteks, ya. Clue yang paling gampang adalah lihat konteks. Jadi kalau misalnya itu ya, the example is about politics, for example. Dicocok A, masukkan ke dalam kalimat yang ada di teks. B, masukkan kalimat yang ada di dalam teks. C, masukkan ke kalimat yang ada di dalam teks. Masukkan contoh apa pilihan jawaban. Mana yang paling pas, itu yang Anda pilih. Mem, kalau jawabannya juga nggak ngerti, mem, pilihan katanya itu juga kata-kata yang sulit. Maka jam terbang membacanya perlu ditambah. Ya, itu sudah nggak ada yang lain ya. The easiest ketika Anda ambil ikut tes apa? Masukkan itu ya. A, masukkan ke dalam teksnya dulu. Nyambung nggak kalau saya masukkan ini? B, nyambung nggak kalau saya masukkan ini? C, nyambung nggak? Ya, konteksnya sama nggak? Kalau misalnya masih tidak menemukan, ya sudah, meaning that this is evaluation for you. You need to upgrade your reading time. Karena apa, tidak gampang ketika meminta diri kita itu mencari jawaban hal yang memang belum pernah kita tahu, tapi strateginya match ke dalam teks ya, nyambung nggak satu-satu. Gimana Mbak Anin, kalau masih belum nyambung, baca lebih banyak lagi sebelum ikut teks sebelum ikut tes. Okay, ma'am, it's clear, thank you ma'am. Yo, most welcome. Mbak Karisma. Ya, ma'am, terima kasih atas kesempatan waktunya. Mau tanya, ma'am, mungkin juga dibuat sharing ke para peserta juga panitia. Kan biasanya di soal TOEFL itu kan, ya, ada 1-2 itu kayak yang ditanyakan, the question-nya itu kayak apa main idea dari sebuah teks yang sudah dibaca di atas gitu, ma'am. Nah, bagaimana apa ya simpelnya gitu mem untuk mencari main idenya setelah membaca teks, kan biasanya teksnya itu kan panjang, jadi kita kan ada belibet gitu mem, rada bingung main idenya yang mana, terus habis itu setelah membaca di tengah paragraf itu bingung dan segala macam gitu mem. Itu pertanyaan dari saya. Okay, thank you. Ya, sama-sama. Kalau Mbak Karisma ikut penjelasan saya dari awal, ini sudah dijawab paling awal Mbak, ini Mbak ya. Ini adalah penjelasan saya yang pertama terkait dengan bagaimana ketika ada pertanyaan terkait dengan topik main idea ya. Yang pertama, sebelum baca teks, sebelum Anda masuk ke menjawab ya, strategi yang pertama adalah skim ya. Skim itu melihat poin-poin pentingnya dulu. Poin-poin penting itu bisa jadi judul, yang digaris miring, kata-kata yang digaris miring, dicetak tebal, diberi underline. Tetapi kalau misalnya ditanyakan topik, itu Anda melihat dari kalimat pertama dan terakhir masing-masing paragraf. Itu baru ketemu isinya ngomongin apa. Ya. Jadi nggak perlu baca semuanya, tetapi Anda tinggal melihat kalimat pertama, kalimat terakhir dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ini ngomongin apa, itu akan ketemu garis besarnya, itu bercerita tentang apa. Ya. Kalau reading itu seperti itu. Mem, kalau misalnya nanti ada paragraf yang itu main idenya implisit. Nah, paling tidak Anda terbantu dari paragraf-paragraf yang lain di situ. Ya. Kalau hanya satu paragraf bagaimana? Itu lebih gampang lagi. Kalimat pertama, kalimat terakhir, dan.
rata-rata seperti itu. Sangat jarang paragraf yang rata kalau tidak di awal, di akhir, seperti itu. Kalau teksnya kan panjang, ada 5 paragraf misalnya. Ya udah, dilihat kalimat pertama, kalimat terakhir, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, 5, terus terakhir nanti disimpulkan, oh ini ternyata it talks about this. Seperti itu. Gimana Mbak Harisma? Ya, Mem, sangat jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah tidak ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, saya kembalikan ke Mbak MC. Oke. Ini sudah tidak ada lagi. Atau masih ada yang bertanya mungkin ingin dapat tips lain mungkin? Halo, permisi. Ya, silakan. Saya ini Mbak siapa? Saya salah satu panitia, Mem, Mbak Tiara. Ya, Mbak. Tadi itu kalau tidak salah di contoh soal it refers to, itu saya kurang bisa menganalisis untuk it itu. Saya tadi terkecoh, Mem, menjawab kalau tidak salah the sleeves, tapi jawabannya itu insect kalau tidak salah. Iya. Itu bagaimana, Mem? Ngelihatnya gini dulu, Mbak. Mana tadi ya? It itu tunggal atau jamak, Mbak? Tunggal. Tunggal, berarti kan satu ya. Nah, sebentar. Ini. Nah, ada kata it di sini. Oke, ini yang jelas ini tunggal, maka mencari informasi yang tunggal yang ada di informasi yang sebelumnya. Tapi Anda dilihat dulu, ini siapa pelakunya di sini? It gets caught up in the sticky hair. Berarti yang ketangkep di dalam sticky hairs, ya, caught up. Nah, yang ketangkep itu apa? Kita lihat di penjelasan yang sebelumnya, kalimat sebelumnya, atau frase yang sebelumnya. The sundew has sticky hairs on its leaves when an insect lands on these leaves. Nah, kalau Anda mengatakan leaf, apakah leaf itu ketangkep? Enggak, ya, apalagi di sini leaves, di sini jamak. Sudah tidak mungkin. Yang jamak itu sebenarnya the sundew sama an insect. Nah, tapi kalau sundew ini yang punya sticky hairs. Nah, siapa yang gets caught up? It di sini satu-satunya yang tunggal di sini adalah insect. Insect. Bisa dipahami? Baik, bisa, Mem. Terima kasih. Sama-sama. Dilihat aja ini tunggal apa jamak. Di kelompok itu ada yang tunggal, ada yang jamak, yang mana, pelakunya siapa, konteksnya bagaimana, dan ini yang paling gampang ya, kalau yang kayak gini ini termasuk yang paling gampang di dalam reading. Ya, tadi saya juga sempat terkecoh di the sundew itu, Mem, karena itu tunggal. Oke, okay, iya, memang dilihat ya, itu it-nya kemana, dan dilihat it itu ngapain dulu, ya jangan hanya dilihat, oh tunggal ke belakang, gitu, enggak, tapi it-nya itu ngapain dulu, oh dia gets caught, berarti ketangkep di dalam sticky hair, oh yang punya sticky hair ini kan henju, jadi cari yang lain, siapa, oh the insect, seperti itu, ya, yeah. This is the art of reading, ya. Yeah. Yeah. Oke, okay, teman-teman yang lain, ada waktu bisa bertanya. Dari teman-teman peserta, seperti tadi yang dari tadi tanya teman-teman panitia, dari pesertanya bagaimana? Sudah tidak ada lagi dia. Sudah paham. Oh, Mbak Fadila, oke. Satu lagi ya, satu pertanyaan ya dari Mbak Fadila ini terakhir. Ya, terima kasih, Mem. Ini, Mem. Untuk menghadapi soal seperti kayak closest meaning sama antonim kayak gitu gimana ya, Mem? Kan kadang kayak vocabulary-nya tuh masih asing gitu, Mem. Satu, tingkatkan jam terbang membaca ya, karena it's impossible you read without any background knowledge. Itu yang pertama. Terus ada clue-clue tadi yang saya sampaikan ya. Anda kalau baca teks, silakan dilihat, dipahami. Ada contoh-contoh ini ya. Kalau ada kata mall itu berarti ada satu yang jelek
ya, miss, berarti ada sesuatu error. Terus sub itu berarti under, berarti ada berhubungan dengan sesuatu yang ada di bawah. Subway berarti di bawah jalan, ya. Deck itu berarti 10, decade berarti ada 10, berarti berhubungan dengan 10. Ini clue-clue yang harus Anda ingat, ya. Multi berarti many, multiple berarti many times. Kalau ada kata-kata seperti itu, ketika Anda diminta untuk mencari antonim, berarti dicari kalau misalnya ada kata multi times, berarti hanya ini multiple lawan katanya berarti apa? One time. Seperti itu, ya. Terus ini, solo. Solo dari kata sol, ya, one. Kalau Anda diminta untuk mencari antonimnya, berarti selain yang one, yang berhubungan dengan one. Seperti itu. There are ways to understand this. Tetapi kalau misalnya kata-kata yang tidak part yang seperti ini bagaimana? Meaning that you can guess from the context. Melihat konteksnya ini bagaimana? Oh ya, konteks, terus masukkan pilihannya. Nyambung nggak? Kalau masih sulit, tingkatkan jam baca, ya. Tambahkan kemampuan atau storage vocab-nya. Seperti itu. Kalau mau shortcut-nya seperti ini, ingat bagian-bagiannya bagaimana. Mana, oh ini mem ada kata misalnya spek, ya, spectacular, ya, berarti something yang bisa kita lihat, ya. Oh berarti ini something great misalnya. Terus seperti itu, setelahnya oh dicari, oh sesuatu yang berhubungan dengan vision, ya. Kalau berhubungan dengan vision, kira-kira kata-kata yang berhubungan dengan vision ini apa, seperti itu, ya. Gimana Mbak Fadila? Sangat membantu, terima kasih. Yuk, sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Kalau seperti tadi yang seperti ditanyakan Mbak Anin, ya, totally unfamiliar, ya. Anda satu-satunya jalan atau salah satu jalan mungkin, ya, itu nanti masukkan dulu ke paragrafnya mana yang nyambung. Ternyata tidak ada yang nyambung, mem, ya. Berarti itu sudah nanti kemungkinan itu. Ya udah, hilaskan salah, nanti belajar lagi, baca lagi, tambahkan vocab. Nanti kalau tes lagi, Anda sudah nggak punya kesulitan yang berhubungan dengan meanings. Seperti itu. Meaning salah satu yang paling sulit, ya, kalau di... tapi lihat meaningnya dulu. Biasanya itu nanti pilihannya juga mengecoh. Hati-hati. Oke, okay, that's it, Mbak. Oke, okay, terima kasih. Mem Elvi, penjelasannya tadi sudah banyak sekali tips dan bagaimana cara jawabnya. Terus yang terpenting tadi yang dibawahi adalah walaupun kalian sudah menyiapkan ini ya model untuk menggunakan tool, tapi satu yang siapkan juga kalian entah mental ketika menghadapi soal atau sekitar kalian, semuanya harus jalan dengan beriringan. Oke, terima kasih Mem Elvi, semoga post test. Oke, sebelum kita tutup di hari ini, saya mau menyampaikan bahwa jam 1 siang nanti akan dibagikan link post test. Jadi sebelum jam 1 siang kalian sudah harus standby. Oke, jangan sampai terlewatkan. Nah, and the next I would like to explain about the rules. Yang pertama, peserta melakukan pretest yang disediakan oleh panitia melalui Google Form. Kedua, pada pengerjaan posttest, peserta akan diberikan link pengerjaan. Dan yang ketiga, audio listening akan terbagi menjadi 3 sesi. 4, waktu pengerjaan secara keseluruhan adalah 120 menit. 5, penilaian akan dilakukan panitia setelah pengerjaan post-test TOEFL. Dan yang terakhir, pastinya peserta akan diberikan sertifikat hasil penilaian. Dan link post-test ini akan dibagikan melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh panitia. Jadi pastikan sebelum jam 1 siang kalian sudah standby. Oke. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi selama 2 hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi Training TOEFL. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan kemarin
bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi pahala juga. Dan sebentar lagi akan dibagikan link absensi. Ingat seperti kemarin, link absensi untuk hari ini juga sama, ada 2 kali. Dan akan dibagikan melalui kolom chat box. Jadi pastikan koneksi internet kalian lancar dan tidak terlewatkan. Oke, sebelum menutup sesi, kita ada sesi foto bersama dulu sebagai dokumentasi. Mungkin teman-teman yang belum on kamera bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, mengaktifkan video kalian supaya terlihat. Buat teman-teman yang belum, baik dari teman-teman panitia maupun teman-teman peserta, sudah. Silakan bisa mengambil alih dulu, memberi aba-aba. Saya foto 5 kali ya. Untuk fotonya saya hitung 1-3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, yang keempat, 1, 2, 3, yang terakhir, 1, 2, 3. Cukup, mungkin diteruskan sama MC, terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi, karena kita juga masih ada di dalam kondisi pandemi, aku juga mau mengingatkan buat teman-teman untuk selalu mematuhi 3M, memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Walaupun vaksin COVID-19 sudah tersedia, tapi kita masih hidup berdampingan dengan COVID-19. Pantun terakhir, pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari satu. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.